Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa wa man wala. Sahabat keluarga muslim yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memudahkan kita semua untuk memperdalam ilmu agama. Baiklah pemirsa, salam TV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. kita kembali ke program kita, program Tanya Syekh. Dan Alhamdulillah, Syekh sudah hadir bersama kita, Syekh. Uh, Syekh, kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum, ya Syekh Waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh. Hayyakumullah, hayyallah, wa musyahidin, dan musyahidat, dan muslim dan musyahidat. Nah, barakallahu fikum ya Syekh Khana. hal hunaka yakni ilqa'a mubasyarah ila al-as'ilah? لا مباشرة karena waktu الوقت ضيق اليوم تأخرنا ربع ساعة فقط طيب ya يا Baiklah pemirsa Salam TV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita langsung ke pertanyaan ya karena beliau sebentar lagi akan melaksanakan salat Maghrib di Arab Saudi. Jadi pemirsa Salam TV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, soal awal ya Syekhana, saya akrab Indonesia awalan. Eh, pertanyaan pertama, pada Allah di salah satu daerah di Indonesia terjadi gempa dan beberapa daerah juga terjadi banjir. Apakah boleh menjamak dan mengkosor solat dalam keadaan yang sedang terjadi? Namanya, Syekh Hana, soalul awal, kala sa'il huna, qadarullah Allah fi Indonesia, hasola lana yakni halian al-an, al-fayadan wal-zilzal, هل بهذا السبب يجوز لنا ان نجمع ونقصر الصلاه يا شيخنا؟ نعم الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله وبعد فاولا احمد الله عز وجل على سلامه اخوتنا في اندونيسيا ونسال الله عز وجل ان يشفي من كان منهم مصابا بسبب هذا الزلزال وان يغفر ويرحم من كان منهم ميتا ويخلفه في اهله خيرا واما اذا كان هذا الزلزال او الفيضان يقطع الطريق للناس فلا يستطيعون الوصول الى المسجد الا بصعوبة شديدة فانهم يجمعون الصلاة يجمعون المغرب مع العشاء ويجمعون الظهر مع العصر ولكن لا يجوز القصر القصر يكون في السفر فقط واما اذا كان الزلزال قد حدث البحث وانتهى فلا داعي للجمع وهذا وقت يلجا فيه الناس الى الله ويكثرون فيه من الطاعات نعم nah. uh, Baiklah pemirsa salam tip yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya tadi telah menjawab ya sebelum beliau menjawab beliau uh, memuji dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dan uh, secara khusus beliau mengucapkan belasungkawa sungkawa untuk kita Indonesia dan beliau bersyukur masih banyak saudara-saudara uh, kita yang masih sehat dan beliau uh, mendoakan ya orang-orang yang terkena uh, musibah tersebut jika mereka sakit mereka disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala jika ada di antara mereka orang-orang muslim yang meninggal dunia maka mudah-mudahan mereka dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala dan digantikan uh, kepada mereka hal-hal yang lebih baik. Kemudian beliau menjawab jika memang kondisinya seperti itu gempa ya ataupun banjir yang mana musibah itu menghalangi mereka atau menghalangi jalan mereka untuk ke masjid dan sulit mereka untuk ke masjid maka dalam kondisi seperti ini maka dibolehkan bagi mereka untuk menjamak salat namun tidak mengkosornya karena mengkosor salat itu bagi orang yang uh, musafir ya. Adapun orang-orang seperti ini, maka bagi mereka hanya menjamak, seperti menjamak uh, solat uh, Isya dengan uh, solat Maghrib, dengan solat Isya, dan juga uh, zuhur dengan asar, umpamanya. Namun perlu kita ketahui di sini, ya, garis bawahi kondisi-kondisi seperti ini: jika sebabnya hilang, ya, jika sebabnya hilang, maksudnya tidak ada lagi yang menghalangi kita atau mempersulit kita untuk solat di masjid. Maka semua itu harus dihilangkan juga Tidak boleh bagi kita menjamak lagi Umpamanya jalan mudah ke masjid Dan tidak ada lagi kesulitan bagi kita Maka tetap kita menjalankan solat itu pada waktunya ya Pada waktunya tanpa dijamak Nah, Masya uh, Soalan thani Saya akan berkata Indonesia awalan Pertanyaan kedua Dalam sebuah hadis Kita dilarang untuk menghembuskan كدلّم مَاكَنًا أَتَوْا مِنُومًا بَغِمَنَا جِكَ مَاكَنٍ مَاكَنًا إِتُو مَاسِي فَنَاسٍ قال السائل هنا يا شيخنا يُقْرَحُ لنا يعني في الطعام وفي الشراب أنّ نتنفّس يعني هكذا في الطعام فكيف بالطعام الحار هكذا؟ ما الحل في ذلك؟ ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم انه نهى عن النفخ في الطعام التنفس في الطعام وهذا اذا كان الطعام مشتركا بين الناس يعني لو كان فيه اناء يؤخذ وتشرب منه انت وتعطيه للاخر ليشرب منه فانك اذا نفخت فيه وتنفس يتقدر الاخر ان يشرب منه لا يرغب ان يشرب منه بعد ان نفخت فيه أما إذا كان الطعام خاصا بك وهو ساخن ونفخت فيه من أجل أن تبرده ولن يأكله ويشربه إلا أنت فهذا جائز. Nah, Sheikh uh, tadi menjawab ya, memang ada uh, sebuah uh, dalil atau hadis dari Rasulullah SAW yang melarang kita untuk bernapas atau menghembus uh, makanan ya meniup meniup makanan. Uh, beliau uh, katakan, beliau berpendapat, dan uh, ini adalah makanan yang memang bukan makanan untuk kita sendiri, kata beliau. Contohnya, uh, seorang makan bersama orang lain, ya makan bersama orang lain, dia bersama temannya. Ketika makanan itu panas atau minuman itu panas, uh, dia tiup, hembus, sehingga ini orang lain merasa jorok ya, merasa jijik dari perbuatan dia. perbuatan dia seperti itu. Namun uh, kata beliau jika memang makanan itu adalah makanan kita sendiri dan dia panas maka boleh kita kita tiup kita tiup seperti itu. Naam Allahu a'lam. Soalan ketiga ya Syekhana, saya akan baca Indonesia awalan. Pertanyaan ketiga ya. Yeah. saat ini sedang digelar Piala Dunia sepak bola. Masyaallah. Apakah mutlak haram untuk ditonton Dan mohon nasihat untuk kita yang rela bangun tengah malam Untuk menonton bola tapi susah bangun untuk tahajud As Soal asal saya sekarang Al-an nahnu Fi waqat yakni kaksil alam Fi kura qadam Hal mutlakan yahrum lana an nushahid Yakni mubarat al kura like Hakadha Wa ma nasihatikum lana Yakni Al-ladina qumu laylan yakni, يعني في اندونيسيا الان يعني مثلا المكان كاس العالم في قطر في وقتهم يعني في بدايه المباراه عندهم وعندنا يعني في نصف الليل يا شيخنا فما نصيحتكم لهؤلاء الذين يستيقظون يعني نصف الليل او وسط الليل ويصعب لهم لكن صلاه التحجد يقومون الليل لمشاهده كره القدم فقط طيب استاذ هذا السؤال له شقين قسمين. القسم الاول هو حكم مشاهده المباريات كرة القدم وغيرها. هذه يعني لو ان انسانا شاهدها في غير اوقات الصلوات ومن غير ان تشغله عن واجب فهذه لا باس بها وليست يعني من الفاضل من الامور الفاضله. فلو تركها لكان خيرا له. ولكن لا لا نستطيع ان نقول انها محرمه. واما الامر الثاني فهو من يقوم في الليل لمشاهده في مباراه او حتى لسهر في لعب او لسهر في حديث ثم يعجز عن صلاه الليل. اقول له انتبه يا اخي انتبه فانك فان حالك يوشك أن تكون كحال من كره الله أن يلقاه فقد ثبت في بعض الآثار أن العبد أن الله سبحانه وتعالى يقول كل ليلة يا جبريل أقم فلان وأنم فلان يعني يحدد الله عز وجل من يحب أن يقوم له فيلقاهم ويعرض عن غيرهم

Hukum menonton perlombaan, ya. perlombaan seperti dalam pertanyaan adalah uh, sepak bola umpamanya Piala Dunia. Beliau katakan jika kita menonton itu bukan pada waktu-waktu sholat, ya dan uh, tidak menghalangi kita untuk melakukan kewajiban dan tidak melalaikan kita, maka secara hukum asal itu dibolehkan kata beliau, dibolehkan. Nah, namun yang paling Abdul adalah meninggalkannya, meninggalkannya, kata beliau, karena memang kita tidak bisa mengharamkan itu. Tidak bisa mengharamkan itu, kata beliau. Jadi, intinya, jika menonton itu bukan uh, di waktu-waktu sholat atau di waktu-waktu yang ada ibadah khusus, ya, ibadah khusus seperti sholat, umpamanya, atau ada uh, ibadah lain, sholat Jumat, dan sebagainya. Uh, dan kita tidak uh, dilalaikan dengan itu, maka uh, tidak masalah. Namun yang paling abdul tetap meninggalkannya. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, ada pun orang-orang yang bangun tengah malam untuk menonton bola atau perlombaan-perlombaan. Uh, namun mereka sulit untuk sholat malam. Maka saya nasihati mereka, nasihatkan kepada mereka kata beliau bahwasannya ya akhi intabih hati-hatilah. Jangan-jangan anda termasuk orang-orang yang Allah benci, ya Allah benci berjumpa dengannya. Karena disebutkan ya dalam sebuah asar Allah Subhanahu Wa Taala mengatakan, wahai Jibril, bangunkanlah si Fulan dan buatlah si Fulan yang lain, maksudnya tetap tidur. Ini menunjukkan Allah Subhanahu Wa Taala mencintai si Fulan. Dia disuruh bangun untuk sholat kepada Allah. namun ada yang bangun dan dia tidak solat. Dan dari sini kita ketahui ada Allah Subhanahu wa taala benci kepada mereka walaupun mereka bangun namun mereka sulit untuk beribadah tengah malam tersebut. Mereka bangun hanya untuk uh, sesuatu yang melalaikan mereka yaitu dengan menonton-menonton seperti itu. Dan bukan hanya untuk apa ya menonton sepak bola dan sebagainya. Berbincang-bincang ataupun ngobrol-ngobrol uh, sama teman malam yang tidak ada uh, hubungannya dengan uh, agama atau menuntut ilmu uh, sara'i. ini juga termasuk hal-hal yang melalaikan, hal-hal yang melalaikan, maka kita wasiatkan bagi mereka untuk hati-hati dalam hal ini dan kita takut termasuk orang-orang yang Allah benci berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, Mas Khana. Uh, rabi' oh, saya akan nasi awalan. Pertanyaan keempat, mengapa orang sombong walaupun sedikit tidak masuk surga? Mohon penjelasannya. Qala sa'il huna, limadha al-mutakabbir e, la yadukhulul jannah? Ya syekhana, hakada soal. Ya, insyaAllah saya ujib, wa qad yakun hadha akhir soal insyaAllah, asyadhan nah. sayyidhan qaddir indan al-an. Al-kibru, dhambun azimun jiddan. Nah. وقول النبي صلى الله عليه وسلم انه لا يدخل الجنه هذا من احاديث الوعيد وليست من الاحاديث التي تطبق يعني لو ان مسلما يشهد ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله ويصلي الصلوات ويفعل الطاعات ويجتنب المحرمات لكنه متكبر لا نقول ان هذا لا يدخل الجنه فلماذا لاننا لا نستطيع ان نعين نحن من يدخل الجنه ومن الذي لا يدخل الجنه واما لماذا الكبر ذنب عظيم جاء فيه هذا الوعيد فلان اعظم ما عصي الله سبحانه وتعالى به هو ماذا؟ الشرك. والشرك مبناه على الكبر. ما الذنب الذي اخرج ابليس من الجنه وطرده من رحمه الله عز وجل؟ اليس هو الكبر؟ لما قال له الله اسجد لادم تكبر وقال انا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين. استحق أن يطرد من رحمة الله فالكبر ذنب عظيم جدا يجب على العبد أن يحذره ولكن لا نحكم نحن على متكبر مسلم أنه لا يدخل الجنة لا يجوز لنا ذلك فالله أعلم من الذي يدخل الجنة ومن الذي يحرم منها والله أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته بارك الله فيكم يا شيخنا نعم Baiklah pemirsa salam TV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah pertanyaan kita terakhir ya karena beliau Syekh kita Hafizahullah taala akan melaksanakan uh, solat salat Maghrib di uh, Saudi. Tadi beliau katakan tadi sombong uh, adalah dosa yang sangat besar. Sebagaimana disebutkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. laya jannah ya tidak akan masuk surga ya maka minal yang di dalam hatinya itu ada sebiji sawi saja Kesembongan, kecil ya Semua, maka dia tidak akan masuk surga maknanya di sini apa hadis ini atau ayat-ayat yang lain yang menjelaskan tentang ini adalah ayat-ayat atau hadis-hadis ancaman ya hadis-hadis ancaman bukan hadis yang memponis mereka kekal di neraka. Uh, sebagai contoh umpamanya seorang yang sombong namun dia mengucapkan asyhadu la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah dia uh, bersaksi bahwa tiada ilah yang berhak diibadahi melainkan Allah Subhanahu wa taala dan nabi kita dan Muhammad adalah utusan utusan Allah Subhanahu wa taala berarti tidak kita hukumi dia orang yang kekal di neraka bisa saja Allah uh, buat dia di, e, di neraka terlebih dahulu di iqab di azab, di hukum kemudian setelah habis e, dosa dia Allah masukkan lagi ke dalam e, surga ya. jadi e, sombong atau perbuatan sombong tidak membuat seseorang itu kekal di neraka tidak membuat seorang kekal di neraka namun e, namun perlu kita ketahui bahwasanya hal yang paling agung atau maksiat yang paling besar yang dilakukan seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala adalah kesyirikan. Dan faktor terbesar yang membuat uh, seseorang itu berbuat syirik adalah kesombongan. Seperti iblis umpamanya, kenapa dia tidak mau sujud kepada Adam ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan uh, beliau untuk sujud kepada bapak kita Adam alaihi salam. Beliau tidak mau karena beliau sombong dia mengatakan ya Allah engkau menciptakanku dari api sedangkan engkau menciptakan dia dari tanah ya maksudnya tanah yang mungkin menurut dia busuk atau sebagainya seperti itu jadi eh, jika kita ditanya sebabnya ya kenapa orang sombong itu eh, masuk neraka ini sebabnya karena sifat sombong itu akan menggiring seseorang kepada dosa yang besar seperti kesirikan atau dosa-dosa lain. Namun perlu kita garis bawahi di sini, kita tidak bisa menghukumi seseorang itu kekal di neraka, ya. Kekal di neraka namun kita menghukumi mereka sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Nabi kita, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Banyak orang sombong itu tidak masuk surga, maksudnya mereka mungkin di neraka itu dengan waktu yang sangat lama seperti itu. Jadi kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ini tadi pertanyaan terakhir ya yang kita tanyakan kepada beliau dan pemirsa salam TV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala apa yang kita sampaikan tadi dari awal mudah-mudahan bermanfaat untuk kita dan kita rehat sejenak terlebih dahulu jika ada pertanyaan mungkin bisa dikirim dan akan dijawab pada pertemuan-pertemuan selanjutnya dan jangan kemana mana kita akan kembali kepada para Pemirsa salam TV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Sahabat keluarga muslim yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa, wa ala alihi washabihi wa man Kita tadi telah membacakan ya beberapa pertanyaan dan sudah dijawab oleh Syekh Khalid An-Namir hafizhahullahu taala. Namun uh, karena memang waktu Maghrib uh, dekat ya dengan pertemuan kita ini maka uh, beliau izin sesegera mungkin untuk melaksanakan sholat seperti itu. Jadi kita akan ringkas ya apa yang kita sampaikan dari awal sampai terakhir tadi. Pertama, uh, hukum men menjamak ya dan juga mengkosor sholat karena musibah tadi ada gempa bumi ya seperti saudara kita yang ada di Cianjur umpamanya atau banjir, banjir uh, ada di beberapa Daerah di Indonesia, seperti daerah kita juga Medan, ya, seperti daerah Pulau Brian, atau daerah-daerah lain di Medan, atau saudara kita yang ada di Aceh, Aceh Tamiang, dan juga daerah-daerah uh, yang lain. Maka beliau katakan tadi, jika memang musibah ini menghalangi seseorang ke masjid dan dia tidak bisa ke masjid, dan sulit buat dia untuk ke masjid, maka dibolehkan bagi mereka untuk menjamak solat, namun tidak boleh dikosor. Maknanya apa? Dijamak umpamanya solat zuhur, ya, solat zuhur dan solat asar. Baik dilaksanakan di solat uh, zuhur ataupun di solat asar. Jika dilaksanakan uh, dua solat ini, solat zuhur dan solat asar pada waktu solat zuhur, namanya jamak takdim. Dan jika dilaksanakan pada waktu solat asar, maka namanya jamak takhir. Namun tetap solat zuhur dilaksanakan terlebih dahulu. Ya. Bagaimana pelaksanaannya sama dengan solat empat rakaat, namun boleh langsung kita setelah salam solat zuhur langsung berdiri dan melaksanakan solat asar. Ini namanya dijamak. Tetap empat rakaat, tidak boleh dikosor. Karena kosor itu ada sebab yang membolehkan untuk itu seperti eh, safar ya. Kemudian Jika sebab ini telah hilang, umpamanya banjir tadi telah surut dan orang mudah ke masjid atau uh, gempa tadi sudah selesai dan bangunan-bangunan yang roboh telah diperbaiki dan jalan sudah bagus menuju masjid maka kita melaksanakan solat itu pada waktunya, ya. pada waktunya solat zuhur pada solat zuhur, solat asar pada waktu solat asar. Maghrib pada waktu sholat Maghrib dan sholat Isya pada waktu sholat uh, Isya karena yang empat ini yang bisa kita kita jama dan juga uh, kita kosor namun dalam kondisi seperti ini tidak boleh dikosor ya zuhur dan asar boleh maghrib maghrib dan Isya juga uh, boleh ya baik di waktu maghrib ataupun di waktu uh, Isya seperti itu ini tadi pertanyaan pertama karena memang ya Menjamak sebab dibolehkan seorang itu menjamak solat itu lebih terbuka maksudnya lebih mudah pintunya dibanding mengkosor solat mengkosor solat memang harus seorang musafir dan juga harus sudah keluar dari kampungnya seperti itu kemudian yang kedua ya pertanyaan kedua tentang uh, meniup makanan meniup makanan uh, memang ada larangannya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan beliau tadi Syekh Khalid An-Namir uh, berpendapat meniup makanan yang dilarang dalam hadis itu adalah meniup makanan yang memang makanan tersebut untuk uh, bersama ya bukan untuk makanan pribadi seperti mungkin makanan yang dihidangkan di dalam Uh, bejana yang besar umpamanya dan sama-sama untuk dimakan semua kemudian seorang meniupnya karena ada orang yang merasa jijik seperti itu dan dia menganggap mungkin air ludahnya jatuh ke situ atau sebagainya ya uh, jika seperti ini memang dilarang jika makanan untuk bersama namun jika makanan sendiri kata beliau makanan sendiri maka itu dibolehkan Walaupun memang yang lebih abdol makanan itu tidak kita tiup. Karena ada memang uh, penelitian dari berbagai medis ada, atau dokter yang mengatakan uh, yang keluar dari mulut kita itu adalah berupa karbohidrat yang mungkin uh, bisa merusak uh, makanan tersebut seperti itu. Namun apakah itu sahih atau tidak Allahu a'lam. Kemudian yang selanjutnya ya Hukum menonton perlombaan seperti saat ini adalah Piala Dunia. Maka beliau tadi katakan, dibolehkan bagi seorang untuk menonton perlombaan apa saja selama perlombaan tersebut tidak melalaikannya melakukan kewajiban seperti solat. Ya. Pokoknya dia menonton itu pada waktu-waktu solat sehingga dia meninggalkan solat E, berjamaah maka itu tidak dibolehkan jika seperti itu maka diharamkan namun jika tidak seperti itu maka e, itu dibolehkan karena kita tidak bisa mengharamkan itu ya seperti itu kata beliau tadi namun orang-orang yang sengaja bangun tengah malam namun dia tidak sholat tahajud maka beliau nasihatkan agar e, waspada agar waspada karena bisa saja orang-orang e, seperti ini adalah orang-orang yang Allah benci jumpa dengan mereka mereka kuat untuk bangun malam menonton bola namun melaksanakan salat dua rakaat sulit ya, seperti itu maka orang-orang seperti ini waspadalah kemudian eh, yang terakhir ya tadi yang beliau sampaikan mengapa orang sombong walaupun eh, sedikit tidak masuk surga ini mungkin ada kekeliruan ya dari pemahaman orang-orang sebagian eh, dari hadis Rasulullah SAW tidak akan masuk surga orang yang ada di dalam dirinya itu sifat sombong walaupun seberat biji sawi. Maksudnya dalam hadis ini bukan berarti dia tidak masuk surga ya. Atau bukan berarti maknanya dia kekal di neraka selamanya tidak. Karena tidak ada yang dikekal. Maksudnya tidak ada yang kekal di neraka kecuali orang-orang eh, kafir saja. Itu adalah akidah sunnah Wal Jamaah. Selama dia seorang muslim menurut akidah kita, ya, akidah orang muslim Tidak ada yang kekal di neraka kecuali orang-orang non-Muslim seperti itu. Jadi ketika seorang itu mengucapkan dua kalimat syahadat, maka kita yakini secara akidah kita dia tidak akan kekal di neraka selama dia tidak berbuat syirik. Ya, selama dia tidak berbuat syirik seperti itu. Jadi kita tidak bisa memponis seseorang itu kekal di neraka atau kita katakan engkau adalah uh, ahli neraka, penduduk neraka tidak boleh memponis seseorang seperti itu. Ya secara hukum agama pun kita tidak boleh sepuluhan masuk neraka tidak bisa seperti itu kecuali memang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ataupun dalam Al-Qur'an sudah disebutkan ada beberapa orang memang mereka masuk neraka seperti Abu Lahab ya sudah jelas disebutkan dalam surah Al-Lahab itu kita harus meyakini Abu Lahab itu memang penduduk neraka seperti Firaun dia penduduk neraka adapun yang lain tidak bisa kita memponis tersebut bahkan walaupun secara zahir kita lihat dia uh, melakukan suatu kesyirikan kita tidak bisa pun sedia engkau adalah penduduk neraka seperti itu tidak bisa jadi pemirsa salam TV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala Uh, ini mungkin yang bisa kita sampaikan. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan tadi bermanfaat untuk kita, dunia, dan akhirat. Dan saya berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar saudara-saudara kita yang ditimpa musibah, dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala segala urusan mereka, dan juga saudara-saudara kita yang sakit, mudah-mudahan mereka disembuhkan, yang ada masalah pada ekonomi, Allah berikan mereka kecukupan, kemudian orang-orang yang... meninggal dalam musibah ataupun tidak dalam musibah kita doakan mereka orang-orang yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala dari saudara-saudara kita muslim. Baiklah pemirsa salam tip yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala kita cukupkan sampai di sini kita akhiri dengan doa kafatul majlis subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh.